Yo, selamat pagi dunia. Hari ni hari sekolah, jadinya nak kena siap awal lah. Bila sampai awal tu tak adalah terkejar masa kan. Kejap, nak kemas-kemas katil sekejap. Dah siap mandi apa semua ni, dah berkemas ni. Beg semua dah susun dah ni, nak tengok buku semua dah susun ke belum ah? Nak tengok jadual hari ni, betul tak hari ni hari Isnin. Okey, kita ada BI. Kejap. BI kerja sekolah aku dah siap ke? Bahasa Inggeris. Siap dah kot, siap dah kot. Nasib baiklah dah siap kan. Tak apa, tak apa, tak apa. Jadual dah semak, jadi aku nak tengok je bahagian buku aku tu. Semuanya ada ke tak? Okey. So, nak ambil buku matematik, buku bahasa Inggeris, buku bahasa Melayu, sejarah, sains, semua aku bawa. Semua aku bawa. Okey. Nak tengok nak makan apa eh. Alamak, peti ais kosong pula. Kosong ke semua ni? Rasanya mak aku tak masak pagi ni. Alamak, semua kosong. Semua kosong. Nampaknya kena masak sendirilah kalau macam ni. Sekejap, tengah nak masak sekejap. Hari ni aku rasa macam teringinlah nak makan sausage. Sausage dengan telur, geng. Rasa teringin sangat-sangat nak makan. Craving, orang kata. Craving. Okey. Nak tunggu masak sekejap. Tak apa, kita pun bangun awal. Kita masaklah breakfast santai-santai kan. Tak adalah rushing macam mana pun. Okey, nampaknya aku sudah masak breakfast aku. Sedap ni, sedap ni. Nak duduk sekejap, kita makan santai-santai punyalah. Makan sekejap, lepas tu aku call kawan baik aku tu, suruh dia standby. Nanti aku datang rumah dia, aku panggil dia, kita gerak sekolah sama-sama eh. Okey, dah kenyang. Basuh pinggan jap kat sini. Basuh pinggan. Lepas tu basuh tangan. Bagi tangan pun dah bersih, baru kita gerak. Syu, assalamualaikum. Dah ready dah nak pergi sekolah? Aku dah siap dah ni. On the way. Nanti aku sampai ke rumah kau. Okey, cun. Alright, jumpa sana. Ya Allah, ini apa bas sekolah dekat depan ni? Sejak bila pula aku ada bas sekolah? Pelik. Aku dah plan nak naik basikal dah dengan Syu sebenarnya ni. Bro, pakcik bas sekolah mana pula ni? Ish. Assalamualaikum, Syu. Syu. Assalamualaikum, makcik. Waalaikumsalam. Makcik, Syu ada tak? Dia dah, sebab kita orang dah pernah pergi sekolah sama-sama hari ni. Syu tengah bersiap tu. Ya ke? Tak apalah. Kalau macam tu, saya tunggu dekat depan ni je eh. Kata dekat Syu, saya tunggu dia. Aduh. Mana aku punya stoking ni? Kejap, man. Alah, stoking aku letak mana pula? Takkan nak pakai stoking sebelah je. Nampak budak bocah dalam macam tu. Kejap, man. Cek stoking, man. Syu, cepatlah Syu. Kawan kamu dah sampai tu. Orang suruh siap dari tadi. Kamu baru nak bersiap. Kejaplah, bapak. Saya cek stoking, bapak. Kejap, man. On the way. Syu, sampai pun aku dengar. Pagi-pagi dah kena marah eh. Tak apa. Kau cari apa tadi, Syu? Lambat sangat tu. Cari stokin pink aku. Stokin pink pula dah. Dah, jom. Aku dah bersiap awal dah ni. Ni kita dah macam dah lambat dah ni. Kena kejar sikit. Jom, kita naik basikal. Okay, Syu, jom Syu. Let's go. Syu, hati-hati Syu. Jangan backflip sangat. Kan tak sampai sekolah je ni. Sampai hospital dulu sekarang. Okay, kita masuk kanan sikit. Oi, apa ni? Budak bocah ni. Suka betul lah kacau orang. Okay, Syu, jom kita parking basikal kita kat sini, Syu. Kita letak basikal kita dekat sini. Make sure kunci tau basikal tu. Basikal dah mahal, Syu. Nanti kok budak yang ambil ni habis. Okay, Syu, jom. Bunyi loceng dah. Tepat-tepat weh sampai sekolah. Kita tengah mengam je. Ini semua sebab kau lah ni lambat. Syu, kau nak makan apa ni, Syu? Pizza mana ada, Syu? Hari ni makcik kantin tak masak pizza lah. Dia masak lain. Ada susu, ada sausage dengan telur, ada apple dengan nenas. Nenas pula dah. Tak ada duit ke, Syu? Tak apa. Nanti aku belanja kau. Hari-hari lain kau bayar balik eh. It's okay. Kau nak makan apa ni? Aku ambil susu dengan ni lah kot. Roti sausage kot. Okey, makan, Syu. Sedap jugalah makan makcik kantin hari ni. Tak pernah tak sedap kan? Kan? Woi, gendut. Kau ni datang tak bagi salam tak apa. Betul je gendut lah. Apa macam ni? No Bobox. Suka hati aku lah nak main Roblox. Tak pakai Bobox ke apa. Roblox aku, bukan Roblox kau. Dahlah pakai baju bocah. Dasar bocah kudik pisang nenas. Buncit. Badan dah lah nuk. Kau ni, aku tak ejek kau kan. Janganlah ejek aku macam ni. Janganlah kacau dia. Dah lah hobi pun nuk. Biarlah aku nak main Roblox nak suka-suka je. Patut tak payahlah ejek aku. Buncit, tak payahlah pukul-pukul macam ni. Tak sukalah. Tak payahlah. Tak kacau hidung kau kan. Ni apalah bawa member ni. Tak apa, Syu, jom Syu. Kita gerak, Syu. Tak nak gaduh-gaduh macam ni, Syu. Jom. Bocah betul lah. Penat lah macam ni.
Setiap hari aku kena ejek, gemuk lah, gendut lah, buncit lah. Aku stres lah macam ni. Takkan cedok diorang bukan? Aduh, aku tahulah aku suka makan tapi tak payah nak ejek-ejek macam tu. Takkan cedok diorang kan? Aduh, apa dosa lah aku macam ni? Salah ke kalau badan aku besar sekalipun? Aduh, tiap kali kalau aku upload gambar ke status ke dekat media sosial, semua ejek-ejek aku gemuk. Padahal dekat media sosial tu pun aku punya media pun. Aku tak upload gambar tak elok ke apa, tapi suka betul diorang ejek badan aku. Hello, Assalamualaikum Syu. Weh, sorry doh kacang kau waktu sekarang ni. Waalaikumsalam man. Eh, tak adalah, tak kacau pun. Eh, asal ni macam sedih je suara. Aku nak tanya ni, aku rasa kan, mulai esok aku nak ikutlah senaman ni apa semua, nak makan-makan nasihat, nak cuba bersenam. Aku rasa aku nak cuba kurangkan berat badan aku lah, weh. Tak boleh jadi macam ni lah. Aku rasa aku dah menyampah doh dengar. Jadinya aku nak tanya kau ni Syu, boleh tak kalau mulai esok tu kau support aku? Kau teman aku bersenam lah. Aku segan juga tu kalau nak bersenam sorang-sorang ni. Bila aku bersenam je, orang pandang aku macam-macam. Orang pandang aku itulah, inilah. So bila ada kau tu, aku tak adalah segan sangat kan Syu? Oh iya ke? Takpe takpe, kau boleh. Lepas ni kau nak bersenam ke, aku support kau. Takpe takpe takpe, esok kita start bersenam eh. Takpe, aku ada dengan kau selalu. Alright, kalau kau nak kurus, aku akan support kau weh. So jangan risau lah. Okay weh, thank you weh, thank you weh, bagi kata-kata semangat macam tu. Alright, nanti apa-apa roja weh. Alright, Assalamualaikum, bye. Alright, Waalaikumsalam, bye. Eh, bapak, ini Blackpink tengah buat konsert, bapak. Bapak tahu, bapak pun minat juga Blackpink ni. Best, ada gelik. Ish, bapak ni. Kan kalau mak tahu, kalau Chu bagi tahu mama, siap bapak. Bapak ni nak jadikan dia isteri kedua. Eh, apa nak jadilah dengan bapak aku ni. Dah tua pun macam ni lagi perangai dia eh. Nak, bapak ni macam nak bergelik ni. Lagu dia sedap sangat ni. Jom gelik nak. Gelik sama-sama. Okey, okay, nak. Gelik sikit nak, gelik sikit nak. Kita berdansa sementara mak kau tengah keluar pergi barang, beli barang. Kita gelik anak dengan bapak. Yeah. Macam ni okey tak bapak, saya gelik ke bapak? Saya first time nak gelik ni bapak. Macam ni nak, bapak tunjuk cara gelik yang betul nak. Barulah nias. Nice. Alright Syu, hey, sorry weh kalau ikut kau semalam janji. Janji petang ha, tapi ni kita buat waktu pagi, subuh boleh ni eh. Dalam pukul 7 ni segar juga ni kita buat ni. Sejuk je kan. Eh, jom kita warm up dulu Syu. Kita buat lompatan dulu eh. Kita buat jumping jack dulu. Jom. Okey, lompat. Fuh, penat juga weh. Syu, tak penat ke Syu? Jangan give up man, teruskan. Nak kurangkan berat badan ni memang kena sakit sikit. Biasalah exercise, nama pun exercise, memanglah macam penat sikit. Eh Syu, tu siapa pula Syu? Boy buncit, boy noob. Aduh, kau lagi, kau nak apa ni? Aku nak bersenam je ni. Kau ni datang tak mana-mana alam, tiba-tiba buncit. Tak payahlah exercise, badan kau tu gemuk je. Exercise pun gemuk juga, kau tu dah lah buncit. Kau baju dah lah pakai baju bocah lagi, tak tukar-tukar pada semalam. Dasar, mak kau hijau. Mak kau dah lah pink. Lari pengecut. Elok kau. Pink. Bapak kau pelangi. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday,
Your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.